sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Selamat datang ke Shockcast Remang. Saya Hakimi. Dan saya Rosie Nasir. Jadi Rosie, apakah itu Remang? Remang sebenarnya menghimpunkan kisah-kisah mistik, kisah-kisah dari alam gaib yang menyeramkan, yang meremangkan bulu roma berdasarkan kisah-kisah benar yang pernah berlaku dari dulu hingga hari ini. Jadi, bersediakah kita untuk remang? Ayo semua, pandang kiri, pandang kanan, pandang belakang. Kita remang. Di sebalik jendela dunia hakiki yang kita diami ini, tersembunyi satu dunia lain. Dunia nan gaib, seram lagi mistik. Ia laksana kerajaan gelap. Di dalamnya bergempita sultado kejahatan. Penghuninya terus memerhati dengan dendam kesumat. Aku melihatnya dengan mata hati. Engkau merasainya dengan remang yang berdiri. Hari ketujuh, arwah Makcik Salmah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan selamat dikebumikan. Orang kampung berteriak ketakutan kerana terlihat dia berkeliaran di hadapan rumah pada remang-remang senja. Hari kesembilan selepas dia dikuburkan, beberapa orang kampung hampir jadi sawan selepas terserempak dengan Makcik Salmah di kebun durian. Ya, kata ayah, peristiwa ni berlaku pada tahun 1965 di Kampung Tualang. Kabarnya, ada yang demam sebulan lamanya selepas kena tegur dengan Makcik Salmah. Abang Jalal, tok guru silat paling hero dalam Kampung Tualang pun kabarnya lembik, longlai, terus jatuh pingsan selepas terserempak dengan Makcik Salmah. Jangankan kata tok guru silat, oleh kerana terperanjat yang amat-amat sangat, Haji Kasim, tok Bilal Kampung Tualang yang selalu jalan kaki ke masjid gelap-gelap gelita sebelum subuh, pun terpelanting pelita ayahnya dan parang kuntutnya selepas bertembung hantu Makcik Salmah. Berminggu-minggu Haji Kasim terlantar, bercakap pun tergagap-gagap, menggeletar dalam selimut. Hei, macam manalah tak pingsan? Sebab semua orang Kampung Tualang yang pernah terserempak dengan Makcik Salmah lepas tujuh hari dia dikebumikan, terperanjat. Terperanjat sangat melihatkan rupa paras Makcik Salmah. Sebelah biji matanya sudah terlondeh keluar dari soket matanya. Kulitnya melepuh, tersiat-siat beberapa lapisan, memperlihatkan isi daging pipi dan dagunya. Beberapa ekor ulat berengga menguit-nguit, cuba keluar dan masuk semula ke dalam belahan daging pipinya yang basah dengan darah. Kain kapan yang membalut tubuhnya pula hapak berbau tanah, bercampur bau hanya darah dan nanah. Kata ayah, yang paling tak tahan, Makcik Salmah. Percaya tak, Makcik Salmah akan depangkan kedua-dua belah tangannya ke arah setiap orang kampung yang ditemui sambil mengilai-ngilai. Kukunya yang panjang menjerangkau. Aduh, pastilah mengilukan tapak kaki sesiapa saja yang melihatnya. Ish, mahu terkencing rasanya sebab tangan Makcik Salmah tumbuh panjang. Boleh merangkul tengkuk orang kampung dari jarak 10 meter jauhnya. Ya Rabbi. Anda tentu tertanya-tanya, siapa Makcik Salmah?
Kenapa Makcik Salma bangkit dari perkuburan merasuk menghantui orang kampung Tualang? Ya, kata ayah, inilah bahana memakai susuk. Inilah kisah orang dulu kala yang tak perlukan benang, yang tak perlukan gunting, tak payah pakai kolagen, tak payah suntik botox pun untuk tegangkan kulit. Pendek kata, tak payahlah berluka-luka. Tak payah berjahit-jahit pun untuk hilangkan kerut di dahi. Atau kalau nak lenyapkan lemak-lemak yang menggelibir dari pipi atau dagu sekalipun. Kata ayah, cerita bermula semasa Makcik Salma masih hidup. 2 minggu lamanya Makcik Salma berulang alik ke rumah Tok Rawan, tukang susuk. Ha, kamu semua pasti tertanya-tanya, siapa pula Tok Rawan tukang susuk ni? Puas Makcik Salma memujuk. Puas juga Tok Rawan tukang susuk menolak, kerana katanya dia kuatir Makcik Salma akan melanggar pantang. Aku tak rasa kamu boleh patuh pada pantang larangnya. Tok Rawan memberi amaran dengan mukanya yang bengis. Kamu tak boleh makan labu air. Kamu tak boleh makan pisang tanduk. Kamu tak boleh makan sate ataupun daun kelor. Kamu juga tak boleh lalu kat bawah tangga atau ampayan. Sambung Tok Rawan tukang susuk. Makcik Salma dah separuh terkinja. Sebab pada fikirannya, pantang larang tu, hey, kacang je lah. Apalah sangat kalau setakat tak boleh makan sate atau tak boleh makan labu air, fikir Makcik Salma. Oleh kerana nafsu untuk bersusuk di muka sudah meluap-luap, Makcik Salma pun menyanggupkan diri. Kata ayah, malam tu juga, pada 15 Rejab, Makcik Salma sudah duduk bersimpuh di serambi rumah Tok Rawan tukang susuk. Kata ayah, Makcik Salma mahu wajahnya cantik berseri-seri. Orang kata bercahaya gemilang kalau dipandang orang. Tapi yang paling penting, Makcik Salma nak ikat Pakcik Usin, suaminya yang nakal tu, yang suka sangat melisih pada 2-3 janda bergetah di kampung itu. Kata ayah, suasana malam itu di kampung Tualang agak meremangkan bulu roma. Bunyi anjing menyalak bersahut-sahutan. Bunyi burung hantu berkur-kur sambung-menyambung. Apabila bulan mengambang penuh, Tok Rawan tukang susuk pun memulakan ritual sesatnya. Kata ayah, Tok Rawan tukang susuk menanam 6 butir emas sebesar biji sawi dengan kaedah batin dan serapah jampi menteranya. Sebutir emas ditanam pada lekuk bibir atas Makcik Salma. Katanya, supaya senyuman Makcik Salma bukan saja memikat atau mencairkan hati suami, tapi sesiapa jua yang terpandang wajahnya terpukau terigau-igau separuh sasau. 2 butir emas lagi ditanam pada pipi Makcik Salma. Pipi kiri satu, di pipi kanan satu. Nescaya orang lelaki yang terpandangkan Makcik Salma memang terkesima melihatkan wajahnya yang berseri-seri bagaikan cahaya bulan pada malam yang gelap gelita. 2 butir emas lagi, kata ayah, ditanam dekat payudara Makcik Salma. Itulah rahsia potongan badan Makcik Salma terus bergetah, montok berlekuk-lekuk macam anak dara. Wow, kata orang menggiurkan pandanganlah. Dan emas sebesar biji sawi yang terakhir ditanam 1 inci di bawah pusatnya. Pelik bukan? Ditanam 1 inci di bawah pusat Makcik Salma. Katanya supaya kehendak si suami
dapat dipenuhi dan tenaga batinnya kuat meruap-ruap. Pendek kata, berakhirnya renungan Makcik Salma selepas bersusuk memang boleh buat lelaki jadi sasau. Berpuluh-puluh tahun lamanya Makcik Salma tabahkan hati supaya jangan sekali-kali melanggar pantang. Kata ayah, rumah tangga Makcik Salma dengan Pak Usin yang miang tu seperti terjaga. Elok saja, tidak ada diganggu-gugat. Malah, pandangan Pakcik Usin kepada janda bergetar yang lain pula seakan tertutup. Sebab apa? Sebab cantiknya wajah Makcik Salma membuatkan Pakcik Usin menjadi suami yang luar biasa setia. Kata ayah lagi, lebih 30 tahun Makcik Salma kekal lawa macam primadona kampung tualang. Ha, kurang bayangkanlah. Sampailah satu saat, Pakcik Usin mengajak Makcik Salma menunaikan haji. Tapi pelik sangat sebab mati-mati hidup balik Makcik Salma menolak. Dia tak mahu mengikut Pakcik Usin ke Tanah Suci. Tidak tahu apakah sebabnya kenapa Makcik Salma menolak. Cuma yang anehnya, ini yang anehnya, memang aneh. Sebaik saja Pakcik Usin pulang dari Tanah Suci, keesokannya Makcik Salma terus jatuh sakit. Ish, agaknya kan ayah. Apalah yang Pakcik Usin doakan kat depan Kaabah ya, ayah? Aku bertanya. Dengar kata Pakcik Usin kamu mengaku dia berdoa depan Kaabah, mohon Allah lepaskan keluarga dia dan keturunan dia daripada segala fitnah dan kesusahan, dan bebaskan juga seluruh keluarga daripada sebarang amalan, gangguan atau gangguan iblis. Hawa wa'ala. Begitulah ujar ayah, supaya aku tidak lagi bertanya soalan yang bukan-bukan. Ya, selepas Pakcik Usin kembali dari Tanah Suci Mekah, Makcik Salma jatuh sakit serta-merta. Berhari-hari dia terlantar di tilam lemeknya. Suaranya terteran-teran, tak mampu dikeluarkan. Batuk yang luar biasa dahsyat tiba-tiba menyerang. Dan tiap kali Makcik Salma berkahak pada mangkuk timah yang diletakkan di sebelah tilamnya, maka akan keluarlah cecair lendih kahak yang kuning kehijau-hijauan seperti warna lumut paling pekat dari paya kuala kampung tualang. Oleh kerana Makcik Salma dan Pak Usin tiada anak, maka beberapa jiran Makcik Salma yang baik hati datang menziarah. Cubalah menyiapkan beberapa sudu bubur nasi. Tapi peliknya, kamu kena dengar ni, memang pelik. Dalam keadaan sakit yang teruk macam tu, selera makan Makcik Salma mencanak-canak. Macamkan harimau lapar berjumpa kambing. Kalau korang tengok macam mana harimau menelan kambing buntal gemuk, begitulah rupa Makcik Salma. Jangankan kata 5 sudu bubur ditelan Makcik Salma, rupanya 2 pot nasi bergaul ikan kemung goreng dengan pucuk paku habis dibalunnya. Punyanya memang kelakar kan? Memang pelik. Tapi orang kampung tualang mula dilanda rasa hairan. Sudah masuk 3 bulan Makcik Salma terlantar di tilam lemeknya. Badannya sudah kurus, kecut, tapi selera makannya menjadi-jadi. Kemana pula perginya makanan yang dah ditelannya? Bisik orang kampung tualang sesama sendiri. Tapi tiada sesiapa berani mengajak Pakcik Usin berbincang. Takut-takutlah dia tersinggung. Masuk bulan keempat, Makcik Salma menjadi buah mulut orang kampung tualang. Manakan tidak? Sesiapa jua yang menziarahnya pasti meremang bulu roma bila melihat renungan mata Makcik Salma yang tajam. Bunyi nafasnya berat, berat dan kuat, bagaikan bunyi kerbau balau sedang bekerja di bedang.
Ada masa-masanya bila tiba tengah malam, Makcik Salmah mendengus, menggelepar-gelepar, lehernya macam mahu disembelih. Kata orang, keadaan Makcik Salmah tak ubah macam keadaan ikan yang dicampak keluar dari air. Matanya membuntang memandang atap rumah. Kadang-kadang air liurnya meleleh-leleh dari mulutnya yang berbuih, bagaikan tersiksa menghadapi sakaratul maut. Akhirnya terbongkarlah rahsia yang terpendam selama lebih 30 tahun. Barulah orang kampung Tualang tahu yang selama ni Makcik Salmah sebenarnya memakai susuk emas. Kerana itulah nyawanya susah untuk berpisah dari jasad, kerana ilmu hitam yang digunakan masih belum dileraikan. Keadaan bertambah rumit dan malang sebab Tok Rawan tukang susuk dah pun meninggal dunia. Allahu Akbar. Tambah ayah, Atoklah yang akhirnya menolong keluarkan susuk emas yang dah pun tertanam menjadi darah daging Makcik Salmah tu. Kata ayah lagi, keadaan Makcik Salmah sewaktu dirawat Atok memang meremangkan bulu roma sesiapa saja yang melihatnya. Azabnya, ya Allah, tidak terkata. Makcik Salmah melolong-lolong seperti serigala dari pergunungan yang paling sunyi. Pedihnya bagai kulit sendiri yang ditore-tore dengan pisau. Makcik Salmah menggelupur dan meraung-raung. Jari-jarinya mencakar lantai papan rumah. Orang kampung Tualang terperanjat besar apabila Atok menyuruh bumbung rumah tempat Makcik Salmah berbaring dibuka dengan segera. Dengan lafaz bacaan ayat-ayat Al-Quran, Makcik Salmah akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan satu jeritan yang maha dahsyat. Pakcik Usin terjelepuk, tidak berdaya, sedih, terperanjat, tidak percaya. Pengajarannya, usahlah sesiapa daripada kita cuba-cuba bermain dengan majlis syaitan ini. Banyak lagi cara untuk memenangi hati suami. Tak perlu susuk, tak perlu jampi mentera, kerana ketenangan hidup kita bukanlah sekadar dikira waktu kita bernafas di muka bumi ini. Ketenangan kita yang hakiki adalah ketenangan roh apabila kita dipanggil sakaratul maut untuk kembali ke pangkuan Maha Pencipta. Bagaimana caranya kita dapat melindungi diri kita daripada gangguan jin dan syaitan? Anda disarankan supaya mengamalkan doa pendek ini. Pesakit gangguan jin digalakkan memperbanyakkan munajat dan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberkati proses menyembuh penyakit yang dilalui. Benar, selagi Allah belum memakbulkan kesembuhan, maka kita haruslah redon dengan sakit yang dialami dengan harapan. Allah SWT memberikan keampunan ke atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bertahajudlah, berzikirlah dan bertaubatlah, kerana ia dapat menguatkan rohani lantas menjadi benteng daripada segala bentuk gangguan jin dan syaitan. Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadikan penawar, iaitu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Surah Al-Isra' ayat 82. Thank you.